lebih baik sendiri. Bukannya sekali ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini surat tantanganku, harus tabah menjalani. Kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Saya yakin teman-teman di studio hafal lagi ya. Bahagiakan.
datang. Good friends. Terima kasih Didi Tialin. Gimana seru kan? Terima kasih. Tadi itu kenapa kita menggabungkan dua lagu. Dua lagu yang fenomenal di tahun 90 dan juga di tahun 2000-an. Dua-duanya adalah sahabat saya. Dan dua-duanya mereka adalah sahabat baik. Mungkin kita masih punya gak ya fotonya Teh Meli dan Nika Ardila. Waduh. Ini zaman-zaman dulu beginilah gayanya ya. Aku belum lahir, Teteh. Kamu belum lahir ya? Belum, aku belum lahir. Ya ampun, kasihan. Ya ampun. Untung juga kamu dilahirin ya, Dit. Daripada gak jadi, Dit. Iya gak? Masih dibuat. Kita masih punya foto-foto loh. Foto-foto, apa namanya? Dari Twitter. Foto-foto dari Twitter. Twitter, betul. Siapa? Oh. Mau kemana sih? Enggak, ini aku mau kan. Mau ngumpulin tugas? Biasa. Biasa aku tuh apa? Lagi pengen mau nunjukin aja barang-barang tahun 90-an aku dulu gitu. Hah? Oh, sabar. Bentar sabar. Ya. Sabar. Oke. Okay. Sabar, biar boleh kamu berat. Boleh mau pamer dikit. Tapi aku mau kasih dulu, mana ya? Apa? Oh, foto, ini foto. Dia foto. Nih menang. Foto-foto, at Asprianto. Terus, mana fotonya? Ini foto-foto yang paling heboh katanya. Hebring. 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 Hebring, tahun 90-an Hebring. Mana ya? Caem. Caem. Mana fotonya? Wah, mana? Ini fotonya habis nih, dari Asprianto. At Asprianto. Kita ada beberapa foto loh. Betul ada sekali. Dari at Rosalia68. Betul. Namanya sama mama aku. Ada at Uchen. Ini dari. Waduh. Ini dari at Rosalia. Yang mana Rosanya, yang mana Lianya? Rame. 11 tahun yang lalu. Wah, wah di Uncen, kangen sama guru-guru sama anak-anak gokil. Waduh, mana lagi? Itu Tambun semua gitu, Teh. Ih, itu siapa kangen SMA-nya? Ngupil. Waduh, keren tapi ini, keren. Ini harus menang nih. Ini. Wah, ini angkatan Teteh, ketahuan. Foto masa SMA di sela-sela jam ganti pelajaran. Kita foto-foto, pasti ini dicetak. Dicetak. Wah, ada yang jadi Superman, ada yang jadi astagfirullahalazim. Kenapa di blur itu? Dari Dani Haryanto, gak lengkap kue ulang tahun tanpa tepung, telur dan air. Benar banget. Ya, sekarang ya, mana lagi? Abis Teh. Itulah foto-foto yang menang dan berhasil ditayangkan live. Teteh. Belum menang nih, belum menang. Wah, jadi kita cari lagi pemenangnya. Oke, berarti 6 bulan lagi kita umumin ya. Teteh tahu ini lama apa? Lama banget. Apaan tuh, Dit? Hah? Walkman, Dit. Walkman. Dulu hadiah ulang Walkman. Tahun saya kalau rankingnya bagus dikasih Walkman. Cara dengernya gini, Teh. Ah, gimana? Bukan. Bukan, Dit. Bukan. Nih. Simpan di sini. Taruh di sini. Hap, gitu. Ini ada isinya, Dit. Ini isinya itu adalah kaset. Kasetnya mana? Tadi udah dikasih. Kasetnya mana? Biasa. Biasanya beli dari Jalan Surabaya. Masih zaman kaset. Wow. Ada kaset. Dulu juga kasetnya Rosa, Nada-Nada Cinta, Mata berapa Garam masih. Berapa, kalau dulu apa ngomongin kopi apa-apa ya, Teh? Kaset. Kaset. Misalnya terjual sebanyak 100.000 kaset. Nah, ya Allah. Gitu. Seluruh dunia juga gitu, Dit. Bukan di Indonesia doang. Nah, coba masukin. Kaset. Nah. Kaset. Kaset. Kaset ini. Itu gak lengkap kalau gak ada pensil. Kenapa? Nih. Kenapa ada yang tahu? Kenapa? Buat apa tuh? Buat apa? Buat rewind. Buat dimuter. Astagfirullahaladzim. Soalnya kalau tangannya gede, Teh. Gak muat. Oh iya benar. Iya benar. Oh iya, kalau enggak kasetnya tuh kusut. Nah, pernah dengar enggak ungkapan, "Ih, lu ngomong terus kayak kaset kusut." Nah, ini kasetnya kusut. Diputernya pakai pensil, puter ya pake kan? Pakai pensil. Abis Walkman dulu tuh zamannya Discman. Oh, Discman. Tapi aku enggak bawa. Kamu enggak bawa Discman? Aku enggak bawa Discman.
aku kan baunya, biasanya dipegang di sini terus ada boombox. Itu boombox. Kita break dance gitu kan. Gitu. Oke. Sambil mengenang masa tahun 90-an. Iya teh. Band yang ini tuh emang gak bakalan bisa dipisahin dari masa jayanya mereka di tahun 90-an dan 2000-an. Betul. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Best Jam. Best Jam. Are you ready? Biar setiap anak-anak Indonesia punya mimpi yang setinggi-tingginya. Come on. Woo. Biasanya dulu semua lompat-lompat sama Best Jam. Sedang sendiri, kucoba renungi ingin apa aku ini. Tak pernah mengerti sampai kini ku sadari, aku tetap tak peduli, hanya aku jalani hidup ini. Sendiri mau apa aku ini? Tak ku pahami, semua orang pasti ingin dapat raih bahagia. Kalau hanya itu aku pun tak mengerti. Semuanya kadang ingin pergi siap. Sampai kini ku tak terlepasi, aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia. Bisa menyanyi dalam hati, aku tak tahu apa yang terjadi di muka bumi. Kadang aku memimpi, ingin aku miliki hal yang ada di hati, bukanlah mimpi. Ayu mempesona, senyum manis bibirnya memikat hatiku. Bina tengah matanya yang gerakan dada, tiap kali bertemu dapat hati tak menentu. Berdebar jantungku, berdebar jantungku saat bertemu dia. Rasanya ku memilikinya. Aku jatuh cinta, cinta kepadanya. Sungguh-sungguh cinta. Aku tak berdaya, benarkah yang ku rasa? Inikah arti cinta? Bayangan ayu wajahnya mengganggu tidurku. Aku sering berhayal, selalu bermimpi. Seandainya dia menjadi milikku. Berdebar jantungku melihat senyumannya. Dan rasanya semakin jatuh cinta.
kurang.